Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Permisi Rapat TV. Saat ini telah terlaksananya acara Pekan Kreatif Mahasiswa dan launching 1000 film pendek berbasis moderasi di lantai 4 ruang seminar Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fata Palembang. Berikut liputannya. Pembukaan Pekan Kreativitas Mahasiswa dan launching 1000 film pendek berbasis moderasi dilaksanakan secara langsung di lantai 4 ruang seminar Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fata Palembang, Kamis 1 November 2024. Kegiatan ini dihadiri oleh Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Dr. Haji Ahmad Syarifuddin MA, Wakil Dekan 1, 2, dan 3, jajaran Kaprodi, jajaran Himpunan Mahasiswa, dan Civitas Akademika Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang. Kegiatan ini adalah suatu bentuk kompetisi yang dilaksanakan khusus untuk mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi, diisi dengan lomba MC, pidato bahasa Inggris, tausiah, fotografi, dan kepenulisan berita. Selain itu, launching 1000 film ini dicapai untuk sebagai pengembangan wawasan moderasi beragama bagi mahasiswa yang diimplementasikan dalam bentuk film pendek. Dr. Haji Ahmad Syarifuddin MA selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi mengatakan, tujuan dari kompetisi ini adalah untuk menumbuhkan potensi minat dan bakat untuk terus dikembangkan di tingkat yang lebih tinggi. Nah, baik, pertama terkait dengan Pekan Kreativitas Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Ini adalah upaya untuk menggali potensi, menggali bakat, minat yang dimiliki oleh semua mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Tentu berbasis dari prodi masing-masing yang penting untuk dikembangkan. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa dari satu prodi misalnya, dia berminat untuk menggali potensi yang dimiliki oleh prodi lain, itu tidak soal. Jadi silakan saja. Kemudian, kita dalam setiap tahun, itu nanti di tahun 2025, tentu kita akan diminta untuk mengirim nama-nama peserta calon perlombaan atau pertandingan yang diadakan oleh kampus-kampus tertentu, terutama di PTKIN tertentu yang ditunjuk oleh Diktis Kemenag RI untuk menyelenggarakan apa itu namanya Pekan Kreativitas Mahasiswa se-PTKIN atau yang dulu namanya Pionir ataupun apapun namanya. Nah, biasanya di situ dipilah, diseleksi dari mahasiswa yang ada di UIN Raden Fatah Palembang. Dan selama ini Fakultas Dakwah dan Komunikasi masih sangat minim yang dikirim. Untuk itu harapan saya dengan kegiatan-kegiatan seperti ini, maka nanti akan banyak yang bisa berpartisipasi di dalam kancah yang lebih tinggi levelnya, baik level nasional maupun internasional. Oke, baik, sebelumnya terima kasih tanggapan saya terhadap acara pada hari ini luar biasa ya, karena ini merupakan ajang bagi mahasiswa untuk meningkatkan kreativitas diri dan itu juga untuk meningkatkan jiwa kompetitif kami sebagai mahasiswa. Oh ya, saya hari ini ikut lomba speech, luar biasa senang sekali. Alasan utamanya salah satunya adalah ya karena untuk meningkatkan pengalaman dan ya tadi gaya juang dan kompetitif itu perlu dipupuk sedari mahasiswa sekarang. Harapannya menang ataupun kalah ya udah biasa ya. Semoga ini menjadi cerminan untuk saya lebih baik ke depannya juga meningkatkan kualitas diri. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk saat ini. Saya Dwi Okta Rahma Pradita selaku reporter dan tim yang bertugas melaporkan untuk Rapat Televisi.